Menduduki posisi Sekretaris Dewan Makassar pada hari pertama kerja. Pasca libur lebaran, Andi Bukti Jufri yang sebelumnya merupakan pejabat non-job oleh mantan wali kota Makassar Dani Pumanto, resmi ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Penunjukan diakui penjabat wali kota Makassar Iqbal Swaib atas permintaan para dewan. Berada di posisi sekwan, Andi Bukti Jufri tidak dilantik, melainkan hanya menerima SK pelaksana tugas. Iqbal sendiri menyebutkan, mengganti posisi sekwan yang sebelumnya diisi oleh Daniel Kato di hari pertama kerja dengan alasan program kerja DPRD harus berjalan. Dan itu ada surat permintaan dari dewan. Oh, itu permintaan. Ada surat resminya. Bisa dicek di kebagian. Oh, jadi itu sesuai permintaan dewan saja, Pak Di. Sebelumnya jabatan sekwan diisi oleh pelaksana tugas Daniel Kato, mantan Kabag Perlengkapan DPRD Makassar. Namun dinilai kurang aktif sehingga diganti berdasarkan permintaan para dewan. Musdalifah Lestari Rauf, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.